Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi ceritanya malam ini pulang dari berburu ikan, teman-teman. Tapi hasilnya kurang memuaskan, tapi alhamdulillah. Haruan semua. Haruan sama Tomang toh. Hah? Ya di asinnya sedikit. Baru pulang. Ini sekarang udah mungkin pukul 1 ya. Karena tadi berangkat itu belum sempat makan. Jadi ceritanya ini kelaparan, langsung diolah dan dimasak kan. Tadi mau bikin konten, cuma asik bacok ini kan, asik berburu ikan. Tidak sempat. Iya kakinya. Ya kakinya sampai gelotrot. Di menu kita malam ini goreng ikan tomang. Kayak gitu. Depan sih ada acara sih. Ini enggak enak ya. Mungkin besok malam kita jalan besok malam acara ya. Iya, depan. Malam. Besok malam tuh ada acara dangdut, teman-teman, di depan. Acara nikahan. Besok tuh nikah adatnya dulu ya. Hari besok. Jadi kalau di sini tuh nikahnya itu dua kali. Nikah adat. Terus nikah apa ya? Agama sama negara, berarti tiga kali ya. Tiga kali. Depan besok malam. Besok lah sepilin acara itu ramai, teman-teman. Ini kalau apa ya? Kalau di sini itu acara nikahan ya. Mungkin ya saya tahu ya, khususnya di Kubar ini, di mana ini Karangan, kampungnya itu namanya Karangan. Jadi kalau pas ada acara itu manusianya itu banyak kelihatan. Tapi kalau udah nggak ada acara, sepi banget aku heran. Cuma di sini nggak tahu sistemnya itu modelnya di Jawa apa enggak. Jadi kayak kalau di sini itu rel pesta, jadi dia nggak menerima sumbangan mungkin ya. Kondangan ada lagi? Sama. Katanya nggak kondangan. Ya kondangan cuma makan-makan doang ya, bangkut negara. Tapi nggak pernah ada loh katanya yang kondangan. Jadi kondangannya di sini bukan karena uang enggak. Ini ngapain dia? Sembako. Membawa sembako. Iya. Membawa beceran kalau Jawa. Membawa beceran teman-teman. Bukan uang, bukan. Ya sembako. Jadi di sini itu modelnya bawa apa namanya, sayur mungkin ya, sayur, beras, minyak, kayak gitu. Apa ya, beras atau apa gitu. Tapi kalau uang enggak kalau di sini. Jadi real dia itu pesta. Dan yang datang itu memang kalau di sini itu keluarga besar sih mungkin modelnya. Di depan rumah itu mobil banyak parkiran. Kita lihat deh matang teman-teman. Pahit kak, ngawur. Pahit, kalau dimakan itu lebih kering pahit. Masih. Hari ini kita nggak dapat babon, Ren. Karena golokku itu nggak mempan buat membacoknya. Anjir. Jadi golok dibacok jeder itu bisa balik dia. Besar sih. Jadi yang kemarin tak pos itu ya. Lebih besar lagi. Mandau, bukan golok kan. Mandau. Enggak nembus. Lagi ada acara. Oh, mobilnya pada diparkirin. Mobilnya pada diparkirin, teman-teman. Ini mas kita berantakan kayak gini. Ya maklum lah, ini tempatnya.
Ini bisa istirahat. Jadi, di sini tuh Kalimantan tuh yang penting itu teman-teman. Bisa istirahat, ya kan? Nggak tahu. Jadi kalau orang-orang sini itu, khususnya di sini, dia itu nggak mementingkan apa ya? Mungkin kurang mementingkan rumah harus bagus, nggak mereka. Jadi rumah ya modelnya kayak gini, udah papan seperti ini. Model-model itu kayak gini, papan semua. Cuman memang rata-rata itu ya kalau ngomongin nggak punya uang itu bohong ya, karena yang parkir depan rumah itu mobil semua, aku juga heran. Mobil rata-rata mobil itu banyak, dan motor itu ngeletak di depan rumah, kadang di bawah kebun. Ada kuncinya, aman. Di sini tuh herannya itu. Jadi dia nggak mementingkan tempat tinggal tuh harus kayak di Jawa itu kan, kalau orang Jawa mungkin ya, kebanyakan itu rumah harus bagus dulu, ya kan? Kalau di sini enggak. Jadi hanya papan-papan tok di sini. Seperti ini dapurnya, dan atapnya juga seng begini, begini aja. Jadi enggak mementingkan tempat tinggal harus bagus, itu enggak. Yang penting mereka itu punya uang, sebenarnya punya uang, ya kan? Kalau mau kemana-mana ya, kalau liburan itu mungkin pas setelah gajian ya, mereka ke kota naik mobil. Cuma kalau hari-hari ya kerja, paling ke kebun sawit mereka, ya kan, ke kebun karet seperti itu. Kalau enggak ya ke tambang. Rata-rata sih banyakan sih memang tambang sih di sini. Tambang, jadi kayak yang jarang banget orang nganggur di sini. Dan salutnya itu kalau di sini cantiknya kayak apa itu, aduh heran, asli mantap, paling mantap. Dia mau ke kebun, mau kotor-kotoran, mau becek-becekan, salut lah, asli. Bisa jadi motivasi buat para-para apa widodari di rumah ya. Bahwa di sini itu apa ya, mereka tuh masih yang enggak mementingkan dia tuh harus ya, memang kalau ngomong takut hitam ya, enggak bisa hitam kayaknya. Walaupun dia nyebur-nyebur di sungai nyari ikan ya, cewek nyari ikan, mancing cantik, mancing nyari ikan, heran aja juga. Malah begitulah friend, namanya hidup. Kalau mikirin gengsi, rusak masa depanmu kalau mikirin gengsi. Yang jelas kita itu kerja cari uang, rajin memberi, saling memberi ya ke orang tua mungkin ya, yang masih punya orang tua, ke keluarga lah, istri ya. Wis gitu aja lah, yang penting itu nggak usah gengsi, sebisa mungkin berbuat baik ya, seperti itu. Jadi kalau kamu mikirin gengsi harus gini, ikutin gengsi harus gitu lah, amburadul itu mumpren, asli rungkat-rungkat. Apalagi kalau wah miris banget kalau lihat perempuan-perempuan sekarang ya, yang di TikTok begini-begitu, walah. Yang apalagi kemarin baca captionnya itu apa ya, mentang-mentang sarjana ya kan, nggak harus mengejar laki-laki sarjana ya. Kalau saya pribadi sebagai kuli, ibaratnya gini, dia lagi belajar ilmu ekonomi, kalau untuk saya pribadi itu udah tahu kerasnya mencari ekonomi, cari uang. Ya, ringkat lah. Buat teman-teman yang main burung, tetap semangat teman-teman, jangan pernah putus asa ya kan, terus sharing, jangan pernah malu, jangan sungkan. Intinya itu kalau
kita kurang yakin, kita harus bertanya, sharing, kayak gitu. Ya itu jangan sombong loh, seperti itu. Biar apa ya, nambah saudara, nambah rezeki, seperti itu kan. Tapi kalau kamu punya ilmu sombong, loh, sombong pelit ilmu, loh, gak ada gunanya kamu hidup. Kayak gitu. Kalau cuma uang itu bisa habis, tapi kalau ilmu nggak ada habisnya, teman-teman. Dan yang pasti ya, supaya bermanfaat. Ini udah mau mateng, friend. Ternyata udah mateng. Yes. Aku tak nyobain ya, friend. Ini ikan apa ini ya? Tomang. Kana. Tadi tak enggak tak sedih ya. Kok nges? Kok enggak bisa itu sih apa sih? Nah. Ini daya tai. Pasti kurus. Tip pas. Kalau kana itu, kana limbata, di sini tuh enggak ada harga dirinya, digoreng. Masih kana limbata. Digoreng. Kalau di Jawa, di Jakarta, tempatin akuarium disayang-sayang, sini tak goreng kana limbata. Gurih. Dagingnya tuh apa ya? Bedanya sama gabus itu teksturnya itu, kalau menurut saya ya pribadi, menurutku ya kan, dia itu lebih putih, warna dagingnya lebih putih, lebih gurih. Terus apa ya, kamu pribadi lebih apa ya, lebih enak aja ya. Mahal karena limbata yang model garisnya itu ke belakang fret kayak ini, bukan greger kayak gabus, bukan fret, warnanya coklat. Di sini tuh ada banyak modelnya, ada yang motifnya greger kayak apa ya, kayak gabus. Kalau ada yang model lurus fret kayak gitu ke belakang, ada yang motif kayak mawar kayak gitu. Dan tadi itu yang tak aku yang pakai mandau tak peluk kayak gitu, wah gak mempan asli, entah itu mempan atau enggak tahu lah. Ini yang mandau itu tajamnya itu bisa berbalik ke atas, paling besarnya lari gak kena ya, pasti dia terluka. Mama mau tak teburin dalam dalam tay. Kalau yang kemarin dapat itu saya jadi foto thumbnail sebelumnya itu bobotnya 3 kilo 7 on, satu 3 kilo 7 on. Dia gemuk banget kan, masih. Terus yang dijual, itu 2 ekor, itu bobotnya 13, berapa? 13 kilo, mantap. Aku udah ngeliat nasi, friend. Aku tak makan dulu. Yo, buat temen-temen mau makan apa enggak? Aku udah ngeliat nasi. Oh. Ui. Kita mau makan dulu, friend. Menu kita kayak gini, friend. Sederhana,
Yang penting tinggi protein, tinggi gizi. Oke, sementara gitu dulu, Bren. Tak makan dulu. Semoga kiat-kiatku ya buat masukan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.